Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya, namun cukup kita alangkah baiknya berwudu menghadap ke arah kiblat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Quran redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan, dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bila pun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bita'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Wa bi fadlika amman siwak, dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an maksiatik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.